Berikutnya, Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin kembali menggelar reses di Kelurahan Seberang Masjid Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dalam reses kali ini, selain menjaring aspirasi masyarakat, juga memberikan bantuan sembako yang disambut antusias warga. Guna menyerap aspirasi masyarakat, Wakil Rakyat Kalimantan Selatan Haji Muhammad Lutfi Saifuddin kembali mendatangi konstituennya di Kelurahan Seberang Masjid Banjarmasin Tengah. Kehadiran wakil rakyat yang kini duduk di Komisi 4 DPRD Kalsel tersebut disambut antusias warga khususnya RT3 dan RT5. Dalam resesnya tersebut, Lutfi hanya mengisinya dengan jalinan tali silaturahmi dengan membagikan sembako. Namun jika ada aspirasi warga yang ingin disampaikan, diminta hanya melalui RT masing-masing. Karena ini di tengah masih dalam pandemi, mungkin kami hanya berbagi dalam bentuk sembako saja, dan selebihnya mungkin aspirasi yang mungkin nanti akan ditampung akan disampaikan oleh para ketua RT-nya sendiri. Nah, tentu ini mudah-mudahan harapan kita bahwa dengan kunjungan kita ke masyarakat, mungkin ini bisa lebih menekatkan kita sebagai wakil rakyat dengan masyarakat konstituen yang merupakan memberikan amanahnya kepada kita. Salah satu warga RT3 Seberang Masjid menyambut baik kehadiran anggota DPRD Kalsel yang telah berkenan mengunjungi dan menyapa langsung warga. Harapannya aspirasi yang disampaikan terkait bantuan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kelurahan Seberang Masjid bisa ditindaklanjuti. Nama Aslan mengucapkan terima kasih mewakili warga RT3 dengan bantuannya. Semoga sukses dan terpilih. Mohail Banjar TV.